الله 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 الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Rabbi syurli sadri wa yassili amri wahlu udata melisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bergema ke? Ataupun sebab yang ni suara, ini adalah mic yang digunakan oleh imam untuk membaca. Jadi dia mungkin bergema sikit. Mungkin saya pakai mic yang tadi supaya tak bergema. Sebab saya risau. Okay, ini lebih okay? Ini lebih padat? Okay. Saya okey je. Tak apa. Tak ada masalah. Saya sebab saya pun lambat, tak ada masalah. Saya pertama sekali saya ingin minta maaf kerana terlambat. Saya bukan nak bagi alasan, cuma nak bagi tahu kenapa saya lambat saja. Sebab tadi saya pergi menyantuni pasangan suami isteri dari Perancis tentang Islam, dakwah. Jadi ada banyak persoalan sehingga kami pun memang ada sasaran untuk habis sebelum 6:30 supaya boleh sampai kat sini dalam 7 suku. Cuma bila terlajak dan terlalu excited, banyak soal jawab, banyak soalan, tak habis lagi. Malahan dia menjemput saya untuk pergi sekali lagi berjumpa dengan mereka untuk bersoal jawab. Jadi itu konteks kenapa saya lewat, ya, bukan kerana saya tertidur dan sebagainya. Okay, yang kedua adalah kenapa saya minta mic dan saya perasan mic itu bergema. Kerana anda kata suara saya bergema, saya risau tuan-tuan dan puan-puan, haji, hajar yang ada kat depan saya, mungkin penyampaiannya, isinya okey, tetapi akan menyebabkan tuan-tuan dan puan-puan akan terasa sedikit penat. Penat sebab bila bergema dan saya bercakap sedikit laju, maka ayat tu bersambung-sambung macam tak berapa faham. Ya, jadi saya nak pastikan mic tu penting. Sebab itu juga yang diajar oleh guru saya, Dr. Zakir Naik. Dia kata, kalau kita sebagai penceramah ini, okey, penceramah ini, kita umpama diri kita sebagai seorang yang nak pergi berperang. Kita bagi seorang tentera ni bagus. Tetapi kita bagi dia pisau ataupun pedang yang tumpul. Tak boleh juga. Kita nak buat korban pun, kita kena pastikan pisau kita tajam. Apatah lagi kalau kita berceramah, kita kena pastikan penyampaian okey dan juga alat untuk penyampaian itu okey supaya semua orang mudah nak faham. Okay, jadi baik. Terima kasih kepada abang kita Sambal Lado. Kali kedua saya berjumpa dengan dia. Kali pertama kami berjumpa di Cyberjaya MMU. Okay, baik. Tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat Muslimin dan Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Topik yang telah diberikan kepada saya adalah hijrah dan dakwah. Okay, hijrah dan dakwah. Maka sudah tentu ada satu harapan di situ untuk saya kongsikan kisah penghijrahan saya dan dakwah-dakwah yang sedang dilakukan. Okey, saya akan mulakan dengan satu kenyataan. Kenyataan yang saya nak berikan ini mungkin akan menjadikan tuan-tuan dan puan-puan terasa pelik dan janggal. Kenyataan yang pertama yang saya nak berikan dan kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan adalah, sejujurnya Islam tidak pernah berada di dalam radar saya untuk dijadikan agama anutan. Tak pernah. Kenapa? Tunggu sehingga selesai. Itu yang penting. Okay? Tunggu sehingga selesai. Kenapa? Sepanjang nanti saya cerita ni, tuan-tuan dan puan-puan akan tahu kenapa saya tak pernah jadikan Islam sebagai agama pilihan saya. Tetapi qadar Allah, hari ini saya sebagai Muslim. Sebagaimana saya cerita juga dengan sahabat kita tadi dari Perancis tu, saya bagi tahu kepada dia bahawa persoalan tentang kenapa saya memeluk Islam itu tidak begitu signifikan, tidak begitu penting berbanding dengan sebab kenapa saya masih kekal sebagai Muslim. Itu lebih penting hari ini. Jadi saya akan cerita sedikit konteks. Sebab kalau saya nak cerita tentang sejarah hidup saya yang lama, bayangkanlah 20 lebih tahun sebagai kafir, kan? Sebagai bukan Muslim, satu tempoh yang panjang. Saya akan pilih momen-momen tertentu yang saya harap boleh jadi pengajaran untuk kita, dan semoga kita berusaha dan berikhtiar untuk menjadi seorang Muslim yang lebih baik.
Okay? Dan kalau ada di kalangan tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik, terasa saya seperti nak menghantam ataupun nak menyindir. Bukan. Bukan. Sebagaimana dalam ayat Quran pun, ada ayat-ayat Allah yang menyindir orang tak nak gunakan akal. Tujuan dia bukan tujuan negatif. Bukan tujuan buruk. Tapi tujuannya adalah kadangkala kita kena jentik sikit. Dia kena ada kesedaran. Kalau kita asyik happy je pun tak sedar-sedar juga. Kadangkala kena dijirus dengan air. Kadang-kadang air jirus pun tak bangun. Kita kena apa? Jangan buka pilih bomba. Kita kena ambil baldi, bagi siram kat dia terus supaya dia bangun. Tujuannya apa? Supaya kita nak kejutkan dia solat subuh. Bukan sebab kita benci nak lemaskan dia. Jadi itu juga tujuan saya sebenarnya. Baik, saya mulakan sedikit. Secara ringkasnya, saya berbangsa Cina dan masih berbangsa Cina, dan bila saya mati tetap berbangsa Cina. Saya suka makan masakan Melayu. Budu, tempoyak, cuncaluk, saya suka. Tapi mata tetap sepet. Itu hakikat yang tak boleh diubah. Dan mungkin sedikit fakta untuk tuan-tuan dan puan-puan nak tahu, mak mertua saya orang Melaka. Okay, jadi saya juga kerap ke Melaka sebab ramai juga saudara saya ada di Kandang, di Bukit Lintang, di Teluk Mas. So itu mak mertua saya orang Melaka. Okay, jadi bolehlah. Tapi setakat nak cakap bahasa-bahasa apa pasau, besau tu, saya tak berapa pandai lagi lah. Okay, tapi sambal goreng favorite saya. So tak tahulah ada sambal goreng ke tak? Ke sambal lodo je? Okay. Saya membesar di satu kawasan yang sangat-sangat-sangat Cina. Bila saya kata sangat-sangat Cina, ianya memang sangat Cina. Kerana tempat saya membesar dan tempat saya dilahirkan adalah di kawasan yang dipanggil sebagai Jinjiang Utara. Di kawasan Jinjiang. Bukan Jinjiang Pelamin, Pakcik? Macam ada termotivasi. Jinjiang. Dia happy. Jinjiang. Di kawasan Kepong. Kalau bagi old-timer ni, dia mesti ingat Botak Chin. Itu juga antara tempat persembunyian Botak Chin. Dan kita kena faham, Jinjiang merupakan antara pekan baru yang diwujudkan oleh kerajaan pada waktu itu bagi menangkis dan bagi mengelakkan komunis. Komuniti Cina. Jadi Jinjiang merupakan antara pekan Cina yang terbesar di Malaysia. Jadi boleh bayangkan betapa Cinanya tempat saya membesar? Ya. Yeah. Sangat Cina. Sangat Cina. Saya adalah anak bongsu daripada tiga adik-beradik. Saya ada seorang kakak, ada seorang abang dan saya anak bongsu. Ironiknya, sejak kecil, kakak dengan abang saya memang dihantar ke sekolah Cina, sekolah jenis kebangsaan Cina. Dan saya pula membesar di bersama dengan pengasuh saya. Saya dihantar sebab mak bapak saya pun kena kerja. Bukan datang daripada keadaan keluarga ekonomi yang bagus. Nak tahu betapa tak berapa bagus, bukan kata terlalu miskin. Untuk letak konteks. Sebab kadang-kadang orang suka menilai kita berdasarkan dia tu betul lah, boleh lah dia. Tak, tak, tak. Kita jangan menilai orang tu melihat kepada siapa dia pada hari ini. Kita kena melihat sejauh mana dia hadir. Tempat asal dia bermula. Nak tahu konteks dia adalah, rumah sewa kami ada 2 bilik untuk 5 orang. 2 bilik untuk 5 orang. Dan kami bukan keseorangan di dalam rumah itu. Saya bukan bermaksud hantu-hantu. Hantu-hantu itu tak berapa menakutkan kami. Yang lebih menakutkan kami adalah setiap malam, setiap waktu kami ditemani oleh tikus-tikus yang berkeliaran. Termasuklah ketika kami tidur, kalau bangun-bangun, tak sedar, oh, kaki berdarah. Sebab apa? Tikus gigit. So, boleh bayangkan situasi begitu. Okay. Now, saya kategorikan diri saya sebagai seorang yang degil. Degil ni bukan sesuatu yang negatif. Kalau seseorang itu dia degil dengan kebenaran, dengan prinsip yang betul, itu adalah degil yang baik. Jangan kita benci kalau anak kita degil. Kalau dia degil dengan benda yang betul, itu degil yang bagus. Tapi kalau dia degil dengan benda yang tak betul, itu degil yang tak bagus. Okay? Saya kira seorang yang degil. Degil kenapa? Tuan-tuan dan puan akan lihat betapa degilnya saya. Sehingga hari ini pun saya masih degil. Ya. Yeah. Degilnya saya ialah, tuan-tuan dan puan-puan, ketika umur 6 tahun,
saya terdengar perbualan antara mak saya dengan kawan dia. Perbualannya adalah, mak saya telah memberitahu kepada kawan dia bahawa dia telah mendaftarkan saya ke sekolah jenis kebangsaan, sebagaimana kakak dengan abang saya. Saya tak tahu apa-apa idea lagi. Bagi saya, pergi sekolah je lah. Tetapi ada ayat-ayat yang disebut oleh kawan kepada ibu saya itu yang menyebabkan saya tersentak. Bila mana dia kata, oh, hantar sekolah Cina. Of course lah, mereka cakap Cina. Takkan saya nak cakap Cina kat sini kan? Dia tak ada sari kata kat depan. Jadi dia kata, oh, hantar sekolah Cina. Oh, dia kena belajar rajin-rajin. Oh, kalau tak lah belajar rajin-rajin, nanti dia kena bazir 1 tahun dekat remove, oh, tingkatan peralihan. Saya tak tahu apa tu remove, saya tak tahu apa tu tingkatan peralihan. Yang saya ambil keyword adalah membazir 1 tahun. Saya dengar tu, saya terus approach, saya terus keluar dan saya kata, saya tak mau pergi sekolah Cina. Budak 6 tahun. Adik ada buat? Jangan buat. Saya terus keluar, saya kata, saya tak nak pergi sekolah Cina. Mak saya kata, mana boleh? Dah daftar. Awak kena pergi. Saya kata, saya tak mau. Mak saya cuba berlembut. Kenapa awak tak nak pergi? Sebab saya dengar Aunty, you cakap betul lah. Tadi you cakap, kalau tak boleh lulus, nanti membazir 1 tahun. Betul kan? Nasib baik Aunty tu jujur. Lepas tu mak saya pujuk saya. Dia kata, jangan risau. Kalau awak punya keputusan tak bagus, baru awak kena pergi ke peralihan. Tapi awak usahalah sungguh-sungguh supaya tak perlu nak pergi ke tingkatan peralihan. Saya kata, saya tak nak ambil risiko. Saya tak nak ambil risiko. 6 tahun. 6 tahun ni budak. Sebab nanti tuan-tuan dan puan-puan akan lihat 5 tahun selepas itu apa soalan saya lagi. Okey? Itu degil saya. Lepas tu mak saya kata, tak boleh. Dah daftar. Awak kena pergi. Akhirnya, saya punya degil tu, saya kata, tak apalah mak. Kalau macam tu, mak je lah pergi. Tapi kita bukan kurang ajar. Kita cakap dengan nada yang bagus. Kalau macam tu, mak pergi je lah. Habis orang nak pergi mana? Sebab tadi saya dengar aunty kata, kalau sekolah Melayu, maksudnya sekolah kebangsaan, bagus tak bagus, dia tetap akan terus naik ke tingkatan 1, tak perlu membazir 1 tahun. Saya tak mau ambil risiko, saya mau masuk sekolah Melayu. Saya panggil sekolah Melayu. Saya tak cakap sekolah kebangsaan. Lepas tu, mak saya terpaksa akur. Terpaksa akur. Dan tuan-tuan dan puan-puan kena faham, saya masuk ke darjah 1 di sekolah kebangsaan tanpa saya pandai bercakap bahasa Melayu kerana saya bersekolah tadika di tadika Cina. Boleh bayangkan first time saya tengok Melayu, India. Saya tahulah ada Melayu dengan India. Tapi jarang berinteraksi sebab jinjang tu, you keluar je, you baling batu je, akan kena Cina. Akan kena Cina. Okay? Jadi, first time. Jadi, saya belajar pelan-pelan bahasa Melayu. Tapi, Alhamdulillah, saya cepat belajar. Saya cepat belajar bahasa Melayu. Okay? Dan sudah tentu, bila dah sekolah di sekolah kebangsaan, saya banyak bergaul dengan Melayu, dengan Cina, dengan India. Dan ini adalah pada tahun 90-an. Saya masih muda tau. Kalau 90-an tu saya masih sekolah rendah, tahulah betapa mudanya saya kan? Okay? 90-an. Dan mungkin saya nampak ramai pakcik-pakcik, makcik-makcik kat sini. The good old days. 70-an, 80-an. Kan? Kita ramai kawan-kawan kan? Now, saya pun ramai kawan-kawan. Sarawanan, Kalimutu, Lingam. Semua ada. Melayu ada, Cina ada, India ada. Okay. Dari situ saya belajar. Bercakap. Dan apatah lagi, antara kawan karib saya pada waktu itu adalah Melayu. Dan dia juga yang memperkenalkan saya kepada lagu-lagu Melayu. Bayangkan Cina tak dengar lagu Cina, dengar lagu Melayu. Laki. Okay. Saya dengar lagu Melayu. Saya mendengar lagu Melayu. Saya balik sekolah, saya tak buka stesen radio Cina. Saya buka stesen radio music. Radio Melayu. Ambil kau. Ekspedisi, Aris Ariwatan, semua saya ikut. Juara lagu semua saya ikut. So, sampai kadang-kadang, dekat rumah, walaupun waktu itu sekolah rendah, mak bapak saya kata, tengoklah anak Melayu datang. Sebab diorang nak tengok drama Cina ke apakah, saya suka tengok lagu-lagu Melayu. Saya suka, lepas tu kawan saya pula perkenalkan dengan kumpulan
kumpulan-kumpulan seperti UK, Slam, habis lah. Lagu-lagu puitis, lepas tu Sa'ari Amri. Itu zaman saya membesar. Sebab tu bahasa Melayu saya, alhamdulillah, bolehlah, bolehlah faham. Ya? Bolehlah cari makan sikit. Waktu sekolah rendah, tak ada apa sangat yang signifikan berlaku. Saya sebagai seorang Buddhis, tetapi bukan Buddhis yang menyembah berhala yang tuan-tuan puan-puan nampak. Buddhis yang family saya ikut ni adalah Buddhis dari Jepun yang dipanggil sebagai Soka Gakkai Malaysia. Soka Gakkai International. Mungkin ada yang tak tahu, ada yang tahu. Siapa di sini pernah tengok upacara pembukaan Sukan Commonwealth 1998? Lupa dah. Ada tengok? Haji tengok? Ada siapa tengok? Kat Malaysia, Sukan Commonwealth. Kalau perasan, ketika ada negara-negara mereka berarak masuk, akan ada dekat stand tu, macam apa TV digital, dia tukar bendera. Nah, saya sebahagian daripada sukarelawan di belakang tu. Itu dilakukan oleh Soka Gakkai Malaysia. Okay? Mereka ni dari Jepun. Baik. Jadi apa yang jadi isu, tadi saya kata umur 6 tahun saya degil, umur 11 tahun, 5 tahun selepas itu, kami sebagai Cina, ada falsafah tertentu yang diajar sejak kecil. Benda itu belum tentu kami tengok dalam buku, tapi adalah sesuatu menjadi mantra yang selalu diulang-ulang-ulang-ulang. Apa dia? Kamu kena jadi orang baik supaya dapat pergi syurga. Kamu jangan jadi orang jahat, sebab kalau jadi jahat, pergi neraka, kena hukum, kena seksa, kena azab. Okay? Buat baik berpada-pada. Begitu. Dan kami juga diajar, jangan buat sesuatu hanya sebab orang suruh, hanya sebab orang buat. Kamu kena tahu kenapa kena buat. Konsep ni, falsafah ni, Islamik tak? Islamik kan? Okey. Umur 11 tahun, datuk saya meninggal dunia. Bila datuk saya meninggal dunia, pernah tengok tak? Bila ada masyarakat Cina belum Islam, yang bukan Islam ni meninggal, apa mereka akan buat? Mereka akan ada upacara. Eh? Mereka akan buat tahlil mereka. 3 hari, 7 hari, 14 hari, 21 hari, 49 hari, hari ke-100 dan ulang tahun. Mereka akan buat. Saya sebagai budak-budak, saya tak faham. Sebab apa yang mereka baca pun saya tak faham. Sebab mereka dengan pancaragamnya, dengan alat muziknya, saya tak faham. Jadi saya tak faham, saya tanya. Saya tanya, ini buat untuk apa? Buat untuk apa? Lepas tu kan, mereka juga akan bertawaf dekat keranda tu. Saya mana tahu? Tak tahu, tanyalah. Bila tanya, sanak saudara angka anti dia jawab, dia kata, yang ini sebenarnya adalah upacara untuk datuk pergi ke syurga. Okey? Nak tanya apa lagi? Nak pergi syurga baguslah. Tapi pada waktu yang sama, tuan-tuan dan puan-puan, ini persoalan saya. Saya bukan mengkritik. Saya kata tentang pengalaman saya. Pada waktu yang sama, kami juga ada satu upacara yang lain. Kami membakar kertas-kertas sembahyang. Dan di antara kertas-kertas sembahyang itu adalah duit nota neraka. Hell bank notes. Jumlah paling kecil, mungkin inflasi tinggi, adalah lebih kurang 1 juta. Hell bank notes. Waktu itu saya tersentap, saya terdetik, saya terfikir, upacara tu untuk pergi syurga. Syurga kan ada macam-macam. Habisnya duit neraka ni untuk siapa? Yang mati seorang. Soalan dalam diri saya. Saya tanya lagi. Saya kata, Uncle Antik, itu upacara kan pergi syurga. Syurga kan semua ada. Ini duit neraka untuk siapa punya? Mau hantar bagi siapa? Lepas tu mereka jawab, oh, duit neraka ini sebenarnya kalau datuk kamu tak dapat pergi syurga, dia pergi neraka, dia boleh pakai duit ini. Mereka menjawab dengan confident, tetapi dengan confident mereka itu bertambah keliru saya. Sebab, wait. Selama ini korang yang kata buat baik pergi syurga, buat jahat pergi neraka, pergi syurga enjoy, pergi neraka kena seksa. Sekarang pergi neraka kena seksa pun boleh pakai duit. So saya tanyalah, habis mana pergi falsafah tu? Kenapa boleh macam ni? Pergi neraka kan untuk orang jahat, takkan boleh pakai duit?
Lalu mereka jawab, kami pun tak tahu. Orang sudah buat lama, kita ikut saja. Saya bangkang. Bayangkan budak 11 tahun. Saya kata, tapi you all juga ajar kita orang mah. Kalau tak tahu, jangan buat sebab orang lain buat. Kamu kena tahu kenapa kena buat. Sekarang saya tanyalah. Saya kata, tak tahu. Sudah buat lama, kita buat je lah. Saya kata, tapi tak ada make sense kan? Saya kata, sebab you, kita dah percaya syurga enjoy, jahat pergi neraka kena seksa. Duit untuk apa? Akhir sekali, mereka tinggikan suara. Dah, sudah. Jangan jawab. Jangan tanya lagi. Tuan-tuan dan puan-puan rasa saya tanya lagi tak? Tak. Tahu kenapa? Kenapa saya tak nak tanya lagi? Saya takut saya yang akan jadi arwah nanti. Saya nak berhenti di sini sikit. Saya nak kongsikan sedikit pengajaran realiti yang saya nampak selepas saya memeluk Islam pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, pernah alami tak di mana tuan-tuan dan puan-puan ditanya soalan oleh anak ataupun cucu, ataupun tuan-tuan dan puan-puan ketika kecil bertanya soalan kepada mak bapa ataupun atuk, tetapi mereka tak tahu jawapan? It's okay kan kalau tak tahu jawapan kan? Sebab kita tak semestinya kita tahu semua kan? Kadang-kadang kita tanya ChatGPT pun dia tak tahu semua. So, pernah tak kita mengalami kita ditanya soalan ataupun waktu kita kecil kita bertanya soalan, orang tu dia tak tahu menjawab, tetapi dia tengking, dia tinggikan suara, dah tanya lebih-lebih buat apa, ikut je lah. Pernah ke? Dan soalan itu berbekas sehingga hari ini. Sebab itu bukan solusi dia. Pengalaman saya dulu menyebabkan hari ini kaedah dakwah saya berbeza. Tadi lelaki Perancis tu, dia asyik minta maaf. Dia kata, I'm so sorry. I'm asking so many questions. Saya tanya terlalu banyak soalan. Soalan-soalan macam ni, macam kurang ajar ke apa. Saya kata, it's okay. Awak bertanya, maksudnya awak berfikir. Kalau orang tak berfikir, dia tak boleh masuk Islam. Awak tanya soalan, maksudnya awak nak cari kebenaran. Kalau budak tanya soalan, maksudnya dia nak belajar. Kalau dia tak tanya, lagi kita risau. Dia simpan, meletup. Tiba-tiba, na'udzubillah, murtad. Lagi teruk. Mana kita nak? Sebab itu, kalau it's okay, tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada anak-anak kita, cucu-cucu kita tanya soalan kepada kita yang kita tak reti nak jawab, jangan hanya kerana kita mempertahankan ego kita, aku atuk, aku nenek, aku abah dia. Takkan aku tak tahu? Malu aku. Demi menutup malu kita, kita tinggikan suara, dah, tanya lebih-lebih apa? Nak jadi Bani Israel? Bani Israel pula. Nak jadi Yahudi? Yahudi yang tak ada kat situ pun rasa, kenapa aku je kena salah? So, tuan-tuan dan puan-puan, jangan. Okay je. Just bagi tahu, saya tak tahu jawapan. Abah tak tahu jawapan. Atuk tak tahu jawapan. Itu, tuan-tuan dan puan-puan, akan menyebabkan anak-anak cucu-cucu kita ni lebih hormat kepada kita kerana mereka nampak kita merendah diri. Jangan bagi alasan, aku makan garam lagi banyak daripada engkau. Dah patutlah atuk kena kidney stone. Makan garam buat apa? Ada nasi tak nak makan? Jangan. Agama kita tak ajar macam tu, tuan-tuan dan puan-puan. Agama kita tak tahu, cakap tak tahu. Jangan bikin cerita. It's okay. Itu bermaksud kita juga belajar. Kita belajar sampai mati. 11 tahun, eh? Selepas itu, saya tetap beramal sebagai seorang Buddhis. Tetapi jiwa saya kosong. Kosong sebab saya tak tahu pasal kitab agama. Kami hanya disuruh untuk beribadat. Sehinggalah, dan satu perkara yang menarik yang saya rasa saya juga perlu contohi. Saya Cina. Tetapi saya juga terpilih untuk mewakili pasukan bola sepak Kuala Lumpur bawah 12 tahun ketika 1995, pada tahun 1995. Bukan itu saja, saya juga mewakili pasukan bola sepak Kuala Lumpur bawa 14 dengan bawa 16 tahun. Bukan itu saja, Alhamdulillah, saya juga terpilih untuk mewakili pasukan bola sepak Malaysia bawa 17 dengan bawa 21 tahun. Itu dulu ya. Jangan kata, ya ke? Tengok badan sekarang. Tuan-tuan dan puan-puan, dulu six pack. Sekarang ni bila kita sayang benda yang kita sayang benda tu, kita akan melindungi dia. Jadi hari ini saya melindungi six pack saya dengan satu lapisan lemak. Dulu fit, sekarang fat. Tapi muhasabah, saya kena diet, saya kena betulkan badan saya sebab sebagai seorang Muslim saya kena
ada cara hidup yang sihat. Jangan, saya tak berbangga dengan bentuk badan saya, tapi saya kena berusaha untuk sihat. Okay? Sebab ibadah memerlukan kita sihat. Saya tak risau soal saya boleh main bola lagi ke tak. Saya risau bila saya tua, saya nak sujud pun tak boleh. Itu sasaran kita. Kita muslim selalu lihat pada pengakhiran kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita nak sihat supaya kita dapat beribadah, bukan supaya kita dapat tunjuk body kita sado, bukan. Kalau niat kita macam tu, kita dapat orang puji, niat pahala tak dapat apa. Susah payah. Jadi kita selalu ada benda tu. Okay? Baik. Sehingga saya main bola, dan tuan-tuan puan-puan kena tahu, dalam pasukan bola sepak Kuala Lumpur dengan Malaysia pada waktu itu, saya adalah satu-satunya pemain Cina. So maksudnya majoriti Melayu. Dan antara teammate saya ketika mewakili Malaysia, terpilih mewakili Malaysia bawah 21 tahun pada 2002, antara teammate saya, legenda bola sepak Malaysia sekarang dah bersara, Safi Isali. Okay, kami masih keep in touch. Dia masih ingat saya. So kami dah pernah berjumpa, pernah bermain bersama. So kami masih keep in touch. Ada beberapa lagi player. Dan tuan-tuan puan-puan kena bayangkan, waktu itu apa saya tahu tentang Islam? Sejujurnya yang saya tahu tentang Islam, sebab kita di Malaysia ni, kita ada satu bentuk stereotip. Stereotip kita adalah, iaitu Melayu, Islam, Cina, Buddha, India, Hindu. Melayu meninggal, India mati, Cina cakap kuat sikit. India apa? Cina apa? Saya tak faham sampai hari ini. Kenapa Melayu meninggal dunia, India mati, tapi sampai je Cina mesti mampus? Apa dosa saya? Apa dosa saya sebagai Cina? Saya tak minta dilahirkan Cina. Sampai je. Boleh bayangkan, itu saya membesar tu. Kadang-kadang kawan-kawan kat sebelah tu, kan bila Cina meninggal, dia ada perarakan kan. Tengok-tengok, Cina mampus, Cina mampus. Saya duduk kat tepi. Cina mampus, saya cakap. Tak apalah. Tapi tuan-tuan dan puan, walaupun saya dikelilingi dan ramai kawan-kawan Muslim, yang saya tahu tentang Islam tak banyak. Saya hanya tahu orang Islam kena sembahyang. Saya tahu orang Islam tak boleh berjudi, tak boleh minum arak, tak boleh makan daging khinzir. Okay? Lepas tu, kena potong. Betul kan? Tapi saya takut. Jujur, saya takut. Takut sebab cara kawan saya tunjuk. Dia kata, potong. Dia kata, kamu pakai apa kalau potong? Sebab cara dia tunjuk, macam ni tau. Bukan macam ni tau. Macam ni tau. Tuan-tuan puan-puan faham tak? Tuan-tuan puan-puan takut tak? Kalau dia kata potong, okey. Ni potong. Nak pakai apa? Habis. Dan saya ada pengalaman melihat kawan-kawan saya yang Melayu, yang Muslim. Mereka ni sangat bagus. Khususnya bulan Ramadan. Betul. Sebab di luar bulan Ramadan, bila mereka ambil wuduk, tak sampai satu minit. Tak sampai satu minit. Macam ada pengalaman je. Saya belum habis cakap ni. Tapi bila bulan Ramadan, tuan-tuan dan puan-puan, dia ambil wuduk tu lama sikit. Khususnya ketika dia berkumur. Kumurnya masuk banyak, keluarnya sikit je. Macam apa nak buat kan? Rezeki kan? Rezeki. Okay? Now, saya tak tahu sangat pasal Islam. Okay? Selepas umur 18 tahun, habis SPM, saya jadi free thinker. Free thinker ni, tuan-tuan puan-puan, maksudnya saya percaya kepada Tuhan, tetapi saya tak beragama. Saya tak mengikut apa-apa agama. Saya percaya pada Tuhan, tapi saya tak ikut apa-apa agama. Sebab bagi saya, pada waktu itu, semua agama sama. Tetapi, saya kata saya tak beragama. Tetapi, saya percaya pada kewujudan Tuhan. Dan saya percaya pada kewujudan Tuhan, saya ada prinsip dan kriteria saya. Kriteria saya pada waktu itu, saya guna logik je. Sebab saya kategorikan diri saya sebagai seorang yang logical. Saya kata, Tuhan confirm ada. Walaupun saya tak pernah tengok. Sebab apa? Sebagaimana saya boleh percaya saya ada nenek moyang walaupun saya tak pernah tengok gambar dia orang, pastinya saya percaya adanya Tuhan yang menciptakan alam ini. Sebab saya juga yakin pada waktu itu, kebenaran, keadilan tak akan dicapai 100% di muka bumi. Confirm mesti ada syurga dan neraka. Kalau macam tu, orang kaya yang buat jahat, dia terlepas kat dunia, mana ada keadilan?
Habis ni dunia hanya untuk adil untuk orang kaya je. Habis miskin? Tak dapat keadilan. No, no, no. Saya yakin. Pada waktu itu saya kata Tuhan ada. Tapi Tuhan bukan makhluk. Tuhan bukan manusia. Kenapa saya kata Tuhan bukan manusia? Waktu itu saya tak masuk Islam lagi ya. Dan saya tak berminat nak masuk Islam pun. Tak mengkaji pun tentang Islam. Tapi saya kata Tuhan bukan makhluk sebab apa? Sebab tuan-tuan dan puan-puan pernah tengok tak sembahan orang Cina? Macam orang Cina juga kan? Saya pernah ada interaksi dengan kawan-kawan saya ketika saya kapir dulu. Saya tanya, ini Tuhan lah? Dia kata, ya Tuhan. Saya tanya soalan simple. Saya kata, dia ketika hidup, dia Tuhan ataupun selepas mati baru jadi Tuhan? Dia tahu tak ketika dia hidup, dia tu Tuhan? Kawan saya jawab, steady lah. Dia kata, masa hidup, dia bukan Tuhan. Sebab soalan saya tu kira macam soalan perangkap. Sebab apa? Kalau dia kata, ketika hidup, dia adalah Tuhan, jadi kamu bagi tahu saya Tuhan mati. Tapi kalau kamu kata ketika hidup dia bukan Tuhan, selepas mati baru jadi Tuhan, soalan saya, siapa angkat dia jadi Tuhan? So, dua-dua soalan saya tu simple, tapi ada mantik dia kat situ lah. Lalu kawan saya kata, tak, tak, tak. Waktu dia hidup dia bukan Tuhan. Dia pun tak tahu dia Tuhan. Lepas mati baru jadi Tuhan. Saya kata, okay. Siapa lantik dia jadi Tuhan? Dia kata, okay. Mereka ada sekumpulan orang ni, dia tengok kepada sejarah kehidupan dia, orang ini banyak berjasa, dia adalah orang yang berani, jadi diangkat status mereka menjadi dewa, menjadi Tuhan. Waktu itu soalan saya seterusnya juga sangat mudah. Saya kata, kenapa kamu tak sembah orang yang melantik dia jadi Tuhan? Kenapa saya kata begitu untuk tuan-tuan dan puan-puan faham? Contoh, saya melantik dia jadi CEO syarikat saya. Betul? Saya melantik dia jadi CEO syarikat saya. Kalau tuan-tuan dan puan-puan sebagai pekerja nak bodek, nak bodek saya ke bodek dia? Saya melantik dia jadi CEO. Siapa lebih berkuasa? Saya ke dia? Saya lebih berkuasa. Kenapa? Sebab kalau saya ada kuasa melantik dia, maksudnya saya juga ada kuasa memecat dia. So kalau dari sudut nak bodek saya ke bodek dia? Mestilah bodek saya. Jadi bila saya tanya soalan, kenapa tak sembah orang yang melantik dia jadi Tuhan? Soalan saya very simple. Kalau itu adalah Tuhan, kenapa tak sembah orang yang melantik dia jadi Tuhan? Soalan simple. Tapi kawan saya kata, tak tahu. Ikut je lah. Okay. Tak apa. Saya respect. Saya cuma nak tanya soalan. Dan pada waktu itu, tuan-tuan puan-puan kena faham juga. Untuk masyarakat Cina, kami ini dekat sekolah menengah dah terbiasa dengan kawan-kawan kita yang dah pergi church, pergi gereja untuk mengajak kita orang pergi church, pergi boot camp, pergi fire camp dan sebagainya untuk kita masuk Kristian. Dan memang ada kawan-kawan saya di sekolah menengah pun yang masuk Kristian. Tuan-tuan puan-puan ada pengalaman kan? Sekolah menengah dia masuk Kristian. Bawa umur, dia masuk Kristian. Okay? Saya tak boleh. Kawan-kawan ajak, dia kata, oh, awak kena percaya. Jesus, tu Tuhan mati untuk awak. Saya kata, kalau Tuhan mati, saya tak boleh terima. Buat apa aku nak sembah Tuhan yang mati? Aku tak nak. Cakap, baik aku sembah Tuhan-Tuhan Cina. Nampak macam Cina juga. Saya tak boleh terima. Waktu itu, tuan-tuan dan puan-puan, semua agama yang saya kenal di Malaysia, saya dah reject kecuali Islam. Tapi saya tetap tak pilih nak masuk Islam. Sebab Islam di Malaysia adalah seperti misteri Nusantara. Tuan-tuan dan puan-puan masih ingat tak? Pada 90-an, kopiah ni, pakai kopiah ni, tak begitu famous lagi. Waktu itu majoritinya pakai songkok. Betul? Saya ni Cina, Cina. Saya pegang songkok kawan saya. Pegang je pun. Budak-budak main pegang songkok, angkat songkok, letak kat kepala kita. Kena maki. Makinya apa? Woi, lu Cina. Apa sama main songkok? Wah. Songkok pun tak boleh pegang lah. Apa lu simpan lah. Dia simpan lah. Jadi, pada waktu itu tuan dan puan-puan, 18 tahun, saya sebagai free thinker, saya enjoy hidup saya. Enjoy cara saya. Cara tak beragama. Saya tak menipu, saya tak mencuri. Dan tuan dan puan-puan kena juga tahu, kalau orang Islam solat fardu 5 kali sehari, saya pula fardu pergi ke club dan pub
tiga kali seminggu, tak termasuk sunat tahajud semua. Saya kena bagi tahu ni, bukan tuan-tuan dan puan-puan jangan salah faham, apa ni buka aib, bukan. Saya nak cerita khususnya juga untuk adik-adik, sebab bila you all lahir dalam Islam, kadangkala saya juga risau untuk anak-anak saya juga, sebab anak-anak saya juga lahir Islam. Sebab kadang-kadang bila kita macam Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, dia kata barang siapa yang tak kenal jahiliah, maka sukar untuk dia menghargai Islam. Sebab apa? Kadang-kadang orang tengok kita hari ini, oh dia pendakwa, oh tak, tuan-tuan puan-puan kena lihat kegelapan yang pernah saya lalui. Dan saya nak bagi tahu kepada adik-adik, kepada tuan-tuan perempuan yang terfikir nak berjudi ke, nauzubillah, adik-adik yang terfikir ataupun terdorong, ataupun ada orang cuba nak menghasut dia, minum arak lah apa ni dan sebagainya, ini adalah orang yang pernah melaluinya dan telah bertaubat. Bukan setakat saya pergi club dan pub, tuan-tuan perempuan, bukan saya berbangga, saya lah orang yang membawa kawan-kawan saya pergi ke pub dan club. Ambil kau, kawan-kawan saya tu, mereka tak tahu macam mana nak pergi kelab. Mereka tak kenal kelab. Mereka tak tahu apa itu cover fees. Mereka tak tahu apa itu apa nak buka table. Mereka tak tahu. Saya bawa. Habis tu macam mana saya tahu? Sebab sejak remaja lagi, waktu saya 14, 15, 16, saya dah terbiasa berkawan dengan kawan-kawan saya yang businessman, yang dah eksekutif, yang umur 30-an, 40-an. Dari kecil saya suka bergaul dengan orang lebih berpengalaman. Sebab banyak saya boleh belajar. Saya tak suka berkawan dengan budak-budak. Geli aku. Itu saya. Jadi, saya pergi club, pergi pub, enjoy. Enjoy, 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 enjoy. Saya tak hisap rokok. Saya tak ambil dadah, saya tak pernah ambil ecstasy. Kawan saya ada ambil, saya tahu. Pernah dihulur, saya tak ambil. Rokok, saya tak hisap. Alhamdulillah. Sampai hari ini, saya tak hisap rokok. Alhamdulillah. Allah, saya tak boleh kata kehebatan saya. Saya hanya boleh kata alhamdulillah, syukur pada Allah. Allah lindungi saya. Walaupun majoriti kawan-kawan saya hisap rokok. Apatah lagi melepak kedai mamak. Kadang-kadang saya yang tak hisap rokok ni jadi mangsa. Mangsa apa? Mereka, kita tak hisap, mereka nak cuba kacau kita, dia tiup kat kita. Macam tak ada tempat lain nak tiup. Sedut balik, apa masalah dia? Tapi dia nak tiup kat kita. Tak apa. Pergi club, pergi pub, enjoy, enjoy. 4 tahun, tuan-tuan dan puan-puan, non-stop. Main bola, pagi, petang, malam. Saya sanggup tak pergi kerja untuk main bola. Begitu tak berdisiplin. Satu insiden mengubah. 2005, saya cedera. Saya diberhentikan kerja sebab saya tak boleh pergi kerja, saya tak boleh berjalan. Jadi waktu itu, saya di rumah, saya banyak masa untuk main internet. Saya jumpa satu forum, dan di dalam forum itu saya kenal dengan beberapa orang. Lalu ada tawaran kerja daripada orang, salah seorang yang aktif dalam forum tu. Dia ajak saya pergi Sarawak. Okey. Saya bukan tak pernah pergi Sarawak. Sebab sebelum ini saya main bola memang pergi ke Sarawak. Pernah pergi ke Sabah, Sarawak. Jadi pergi ke Sarawak, di Kuching. Saya terima tawaran. Saya dijanjikan gaji tertentu. Dijanjikan ada penginapan. Sampai kat situ, tuan-tuan dan puan, macam bangla kena tipu lah. Betul? Sebab apa? Bayangkanlah, sahabat kita, saudara kita dari Bangladesh, dari Indonesia, dari negara lain, mereka bayar agent fees, mereka naik kapal terbang, datang ke Malaysia, dijanjikan pekerjaan, sekali sampai kat Malaysia, tak dapat pekerjaan, lepas tu tersadai. Apa perasaan? Saya pernah rasai. Sampai kat situ, dijanjikan ada tempat tidur, rupa-rupanya tempat tidur tu adalah di office. Tempat mandinya di office. Tempat masaknya di office. Tempat kerjanya di office. Gajinya tak ada. Ini adalah pemerdagangan manusia. Telah berlaku pada 2000 lebih. Jadi, waktu itu, semakin duit simpanan saya semakin habis, dan saya tak banyak kawan. Dan di Kuching, Sarawak, tuan-tuan puan-puan, dia tak banyak kelab. Kalau ada pun, tempat kecil-kecil je. Apa yang besar dekat Kuching ni? Siapa pernah pergi Kuching, Sarawak? Kalau siapa pernah pergi Kuching, Sarawak akan tahu, di Kuching, Sarawak tu, yang paling besar adalah roundabout dia. Roundabout dia boleh buat taman perumahan. Dan boleh buat padang bola. Khususnya jalan-jalan dekat padungan dan sebagainya, itu memang banyak. Jadi saya duduk kat situ, saya tak banyak duit. Waktu itu saya macam dah kena scam lah. Waktu itu saya tengah fikir,
eh, hidup ni untuk apa lah? Sebab tu kadang-kadang Allah tarik nikmat kita tu, sebenarnya Allah tarik nikmat kita supaya kita boleh beruzlah dua-duaan dengan Allah untuk memikirkan tentang kehidupan. Tak semua benda yang Allah tarik nikmat, dan kita kena yakin sebagai Muslim, setiap nikmat yang Allah tarik tu ada hikmah yang sangat baik untuk kita. Saya tak kenal tuan-tuan perempuan kan? Saya tak pernah jumpa kan? Mungkin apa yang saya nak cakap ni akan terkesan juga pada tuan-tuan perempuan. Dulu tuan-tuan perempuan, ketika muda, melazimi masjid dan surau ke? Tak juga. Kenapa dah tua-tua baru datang? Sebab tuan-tuan perempuan, Allah lanjutkan usia dan bagi keberkatan untuk sempat bertaubat. Dan ada insiden tertentu yang menyakitkan tuan-tuan perempuan, yang menyebabkan tuan-tuan perempuan kembali mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena syukur. Jangan bila ada musibah tu kita hanya nak kata kenapa aku, bagai jatuh ditimpa tangga. Tak. Kita kena beriman juga dengan kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Insyirah, surah 94 ayat 5 dan 6, fa innamal yusri yusra. Innamal yusri yusra. Allah tarik tu untuk kita kembali pada Allah sebab Allah sayang. Tapi kalau Allah juga boleh bagi kita nikmat sampai kita terlalu lalai, langsung tak solat. Sebab tu ada orang yang dia dah kaya pun, kereta mewah, kereta boleh bawa laju 180 200 km sejam. Boleh bawa dia ke serata negara. Dia boleh naik first class. Tapi masjid surau dia tak pernah sampai. Lalu dia fikir, tengok, aku tak solat pun Allah sayang kat aku. Itu bukan cara penilaian Islam yang betul, tuan-tuan dan puan-puan. Itu bukan. Saya kena scam. Waktu itu saya rasa sedih tak? Terus terang saya kata, tuan-tuan dan puan-puan, sedih. Tapi saya mengadu? Saya tak mengadu. Saya tak mengadu. Saya, sikap saya degil dan saya tak banyak nak mengadu. Sebab apa? Peribahasa Melayu lah. Sebab tu kadang-kadang saya rasa orang Melayu ni kurang beriman sikit dengan peribahasa Melayu. Dia tahu peribahasa Melayu tu tapi dia tak berapa beriman. Pernah dengar tak peribahasa nasi dah jadi? Ya, maksudnya apa? Benda dah berlaku. Kau merintih, apa kau boleh buat? Kau boleh ubah hakikat. Kereta kalau orang dah langgar, kita dah langgar orang, kita nak marah-marah, darah tinggi dan sebagainya, apakah selepas kita marah, kereta kita tak kemek dah? Aksiden tu tak berlaku? Dah berlaku. Kita kena redha, kita kena mengajar dan mendidik diri kita untuk redha. Mahal tu perkataan tu. Senang nak diungkap, tapi nak redha dengan hati kita, dengan tindakan kita itu, itu yang kita kena didik diri kita sampai mati. Saya sedih. Bayangkanlah mak bapak jauh, kita seorang-seorang, tempat yang kita tak kenal. Hidup ni untuk apa? Makan, minum, enjoy. Itu je. Apa beza aku dengan kera kat hutan? Macam sama je. Dan waktu itu tuan-tuan perempuan, saya mula bertanya. Kan saya dah kata, semua agama saya dah reject kecuali Islam. Tapi saya tak pernah nak masuk Islam. Saya tak pernah terfikir nak consider Islam. Dan bagi orang Cina kebiasaannya, kalaulah mereka nak consider, nak mempertimbangkan agama sekalipun, kebiasaannya Islam adalah di bawah, yang terbawah sekali. Kalau dalam bola sepak ada liga, mereka di zon penyingkiran. Kalau nak consider pun, consider Kristian. Kalau nak consider lah. Teruk-teruk pun, tak payah ada agama. Janji ada kaya, janji aku ada duit, janji aku usaha. Mindset tu betul, kena usaha. Tapi dia tak ada mindset bersyukur. Jadi waktu itu, saya memang tak terfikir tentang Islam. Satu lagi tuan-tuan perempuan, saya boleh cakap terus terang ke? Tuan-tuan perempuan boleh menjamin, kat sini ada pintu boleh keluar tak? Alamak, kena lalu situ juga. Sini tak boleh keluar eh? Tapi saya boleh masuk lock kan? Boleh masuk lock, okay. Untuk keselamatan diri saya nak make sure dulu. Okay. Boleh cakap terus terang eh? Mungkin saya datang, saya dah cakap, saya bukan datang nak sindir. Saya datang nak bagi motivasi dan juga supaya sama-sama kita bermuhasabah. Kalau apa yang saya cakap tak betul, tuan-tuan dan puan-puan tegur saya. Jangan kutuk belakang. Sebab kalau kutuk belakang, tuan-tuan dan puan-puan bagi pahala kat saya. Dahlah tuan-tuan dan puan-puan punya pahala pun tak banyak dah. Nak bagi kat saya lagi. Kalau nak kutuk, nak juga bagi, bagi tahu depan-depan supaya saya boleh bagi hadiah kat tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa saya tak fikir tentang Islam?
Satu, sebab walaupun majoriti orang di Malaysia adalah Melayu, adalah Muslim, dan kawan-kawan saya ramai yang Muslim, tetapi mereka tak pernah ajak dan ataupun bagi tahu saya, kurang-kuranglah bagi tahu saya tentang apa itu Islam, siapa Allah. Tak pernah. Wallahi tuan-tuan dan puan-puan, 22 tahun hidup sebagai Muslim, sebagai non-Muslim, berinteraksi, bergaul dengan kawan-kawan siang malam. Saya boleh tidur dekat rumah kawan saya yang Muslim. Cikgu saya dekat sekolah rendah boleh bagi nama Islam kepada saya, Yusof. Dulu saya tak tahu kenapa dia bagi Yusof, tapi lepas masuk Islam saya tahu, mungkin aku handsome sikit macam Nabi Yusof. 22 tahun saya tak kenal siapa Allah, saya tak kenal siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak pernah diperkenalkan. Saya nak ajak tuan-tuan dan puan-puan bermuhasabah. Berapa ramai kawan tuan-tuan dan puan-puan yang bukan Islam, yang belum Muslim, yang tuan-tuan dan puan-puan kenal, tuan-tuan dan puan-puan bercakap semua benda dengan diorang. Pasal makan, pasal minum, pasal politik, pasal sukan, pasal semua benda. Tapi pasal Allah langsung tuan-tuan dan puan-puan tak pernah cerita. Sama juga dengan saya. Kawan saya tak pernah cerita dengan saya. Jadi, kenapa saya nak pergi pilih satu agama yang tak ada kaitan dengan aku? Yang orang pun tak nak cerita dengan aku. Dah lah orang tak jemput, terhigir-higir pula nak pergi. Orang buat walimah, orang buat kenduri, dia tak jemput, kau sudahlah jangan pergi. Tapi saya tak macam tu. Orang tak jemput, aku nak tahu. Aku nak tahu je. Jadi saya tanyalah dekat kawan saya. Saya kata, eh babe, kalau Cina kan, kalau sembah, kat depan nampak Tuhan tau. Kau, korang Melayu, korang Muslim ni sembah apa? Kita orang sembah Tuhan, dia kata. Sembah Tuhan? Mana? Sebab tu tuan-tuan dan puan, surau ni pernah buat tak program untuk jemput yang bukan Islam untuk beramah mesra di surau? Pernah tak? Tak pernah. Tak apa. Kalau tuan-tuan dan puan buat, tuan-tuan dan puan akan nampak antara tempat pertama yang non-Muslim, yang belum Muslim ni, bila dia masuk ke surau ataupun masjid, tempat pertama dia akan tengok adalah kat depan. Tahu sebab apa? Dia cari apa? Dia cari mana berhala tu. Ya. Dan di kalangan orang Cina, ada beberapa benda yang tak tepat juga tersebar. Saya ingat benda tu hanya ada di Malaysia, tapi bila saya pergi ke Hong Kong, saya pergi ke China, benda yang sama. Ada di kalangan segelintir orang Cina, mereka percaya orang Islam ni dia sembah kepala babi. Astaghfirullahalazim kan. Tapi logik tau. Saya bagi tahu kenapa logik, eh. Logik kenapa mereka cakap macam tu. Orang India, orang Hindu, dia tak makan daging lembu sebab apa? So, orang Melayu tak makan daging babi sebab apa? Nampak tak kias mereka? Tuan-tuan dan puan-puan, benda ni kita rasa, alah, takkan dia fikir macam tu. Tuan-tuan dan puan-puan, saya tak salahkan mereka kalau fikir macam tu. Yang saya pertikaikan adalah, kenapa aku tak bagi tahu kat dia siapa Allah supaya dia tak fikir aku sembah kepala babi? Tuan-tuan dan puan-puan boleh faham tak? Bayangkan kalau kita berjiran, jiran kita, kita tiap-tiap hari tak pernah keluar dan kita asyik duduk kat rumah. Now, kawan jiran kita kat sebelah mesti suspek. Ui, dia ni balut ganja ke apa? Salah dia ke? Bukan, sebab Islam suruh kita ambil tahu apa urusan jiran kita. Peribahasa Melayu ada sebut, jangan jaga tepi kain orang. Ramai Melayu salah faham. Dia ingat, dah lah itu urusan jiran kita, apa kau nak campur tangan. Bukan! Jangan jaga tepi kain orang. Kain, tuan-tuan dan puan-puan. Maksudnya, hal rumah tangga orang, hal bawah kain, jangan jaga. Jangan menyibuk. Yang kita menyibuk hari ini, kain orang. Islam suruh kita, tidak beriman kamu jikalau kamu tidur dalam kekenyangan, tetapi jiran kamu tidur dalam kelaparan. Macam mana kamu tahu dia lapar kalau kamu tak ambil tahu? Melayu pun salah faham tentang peribahasa Melayu. Kena Cina datang ajar. Saya tanya kepada kawan saya, Melayu sembah apa? Muslim sembah apa? Dia kata sembah Tuhan. Saya kata mana Tuhan tak nampak pun. Tuhan tu ada. Kami sembah Tuhan yang kamu tak nampak. Saya lagi keliru. Saya kata, eh, tak nampak nak percaya apa? Seeing is believing. Kenapa kita tak boleh nampak Allah? Kenapa kita tak boleh nampak Tuhan? Pernah tak kita waktu kecil-kecil ada soalan macam ni? Kenapa kita tak boleh nampak Allah? Apa jawapan kita dapat? Dah lah, tanya lebih-lebih buat apa. Lalu kawan saya dia bagi satu analogi. Dia kata, Wong, macam ni ya, engkau ada rasa angin tak? Ada. Kau nampak angin tak? Saya kata, weh, aku ni Cina.
Tapi bahasa Melayu aku SPM dapat kredit. Kalau tiada angin, masakan pokok bergoyang. Itulah angin. Dia kata, tak. Wong, kau silap. Yang kau nampak pokok tu bergoyang bukan sebab engkau nampak angin. Itu adalah kesan tiupan angin. Engkau kena bezakan antara nampak angin dengan nampak kesan tiupan angin. Saya diam seketika sebab bila kita nak mencari kebenaran, kita akan berfikir. Lepas tu dia sambung, dia kata, Wong, kau bayangkan angin yang diciptakan Tuhan, engkau tak nampak. Tapi engkau rasa tiupan dia dan engkau nampak kesan tiupan dia. Jadi macam mana mungkin engkau boleh nampak Tuhan yang menciptakan angin itu? Engkau merasai kewujudan Tuhan. Sebab itu engkau tanya siapa Tuhan. Dan engkau nampak kesan ciptaan Tuhan. Jadi kami menyembah Tuhan yang kamu tak nampak. Sebab apa sahaja yang kamu boleh nampak, itu bukan Tuhan. Bila dia bagi jawapan tu, dia macam matching tak? Matching tak tuan-tuan dan puan-puan dengan kriteria yang saya letakkan pada usia 18 tahun saya? Saya kata Tuhan bukan makhluk. Matching kan? Matching. Saya kata, okey. Logik juga lah. Logik. Jujurnya tuan-tuan dan puan-puan, waktu tu, Allah siapa pun saya tak kenal sangat. Tapi saya tampak konsep Tuhan tu, okey, logik. Nabi Muhammad SAW pun saya tak kenal. Tapi saya kata, okey. Saya nak masuk Islam. Saya dari Sarawak, Kuching. Saya komat saya. Tuan-tuan dan puan-puan kena faham, tahun 2000 lebih tu, call mahal loh, sabar. Bukan sekarang boleh pakai WhatsApp call. Mahal, kena cakap laju-laju. Saya call mak saya. Saya bagi tahu kat mak saya, bulan 8 saya nak balik ke KL. Saya kata saya nak buat macam-macam lah. Lepas tu saya break the news. Saya ni jenis, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak buat apa, saya tak sembunyi tau. Itu saya punya keras kepala. Saya akan bagi tahu. Saya bagi tahu kepada mak saya, saya akan balik bulan 8, saya nak buat macam-macam. Lepas tu saya sebut, antara yang saya nak buat adalah, tak ada nafas, saya nak masuk Islam. Waktu itu, tak ada bunyi kat sebelah. Tak ada. Saya tak rasa dia tak bercakap lama. Mungkin beberapa saat. Tapi macam lirik lagulah, penantian itu satu penyeksaan. Lepas tu mak saya bersuara, terpulanglah, suka hati kamu. Tapi you jangan main-main. Agama bukan main-main. Lagi-lagi kalau you sudah masuk Islam, you tak boleh keluar. You kena fikir elok-elok. Saya cakap dengan mak saya, mak, anak kamu ni pernah tak buat satu keputusan yang kemudian saya salahkan orang lain kalau keputusan tu betul atau salah? Saya ambil tanggungjawab. Saya kata saya serius. Dia kata suka hati awak lah. So 10 Ogos 2005 saya memeluk Islam, tahun depan ulang tahun ke-20. Tetapi belum habis. Jangan balik dulu. Saya tahu makanan ada kat luar. Tapi tuan-tuan dan puan-puan dah insaf kan, tak nak makan dah kan lepas ni kan? Lepas saya cakap tentang kita kena diet kan? Ke rasanya taubat esok je, tangguh ke esok? Tangguh esok lah, okay. 2005 saya memeluk Islam. Saya nak jujur dengan tuan-tuan dan puan-puan. 2005 saya memeluk Islam sehingga 2011. Yang saya tahu adalah solat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, bayar zakat, tak boleh makan babi, tak boleh minum arak, tak boleh berjudi. Semua tu saya stop. Dan kawan-kawan saya, bayangkan, ini adalah ayanda yang bawa orang pergi kelab. Ayanda sudah bertaubat. Seperti mereka kehilangan ibu ayam. Mereka datang provoke saya. Dia kata, jomlah bro, kita pergi kelab lah. Saya kata, tak mau. Kan saya sudah masuk Islam. Tak mau. Alah, you tak payah pergi minum pun tak apa. Alah, awak pun baru masuk Islam. Ada je Melayu-Melayu pergi kelab. Tak ni, mabuk, okey je. Saya kata, lantak diorang lah. Kalau diorang nak pergi neraka, takkan aku nak ikut. Tapi diorang ugut lagi. Dia kata, eh bro, jangan macam tu. You jangan lupa tau. Kita orang ni dulu tak tahu apa itu clubbing tau. Engkau yang bawa kita orang. Setan betul lah kawan tu. Lepas tu dia kata, kalau engkau tak nak bawa, kalau engkau tak nak pergi lagi, tak apalah kalau macam tu, tak payah, kita tak payah berkawan lah. Saya cakap, eh, waktu tu saya tegas lah. Saya ni jenis, saya tak memerlukan dan tak mengharapkan pengiktirafan daripada orang lain. Saya tak begitu. Saya cakap dengan kawan saya direct, depan muka dia. Saya kata, weh, engkau nak percaya apa, aku tak pernah persoalkan. Engkau nak makan apa, engkau nak tunggang langgang macam mana, aku tak pernah soalkan. Engkau pergi mana pun, engkau tak pernah minta izin aku. Sekarang ni, aku tak nak pergi kelab, apa masalah engkau? Apa masalah engkau? Lalu saya kata,
dengan kawan macam kau, aku tak perlukan musuh. Korang berambus. Memang saya hilang kawan. Tapi bagi saya okey je. Kawan yang tak bermanfaat buat apa berkawan? Kita kena pasti ada kawan tu, dia adalah kawan tetapi dia adalah musuh dalam selimut yang tak membawa kita ke mana-mana. Saya hilang kawan. 2005 sampai 2011 itu saya tahu. Kalau waktu itu tuan-tuan dan puan-puan jumpa saya tanya, "Firdaus, apa itu rukun iman, apa itu rukun Islam?" Jawapan saya standard. Bukan sebab jawapan saya betul. Jawapan saya adalah wallahu a'lam bisawab. Teruk kan? Muslim apa ni? Rukun iman tak reti, rukun Islam tak reti. Apa ni? Entah-entah masuk Islam ni ada unsur-unsur lain. Saya tak tahu. Bukan salah Jabatan Agama. Salah diri saya cari alasan tak nak belajar. Tapi 2011, saya jumpa dengan orang yang menginspirasi saya untuk buat. Itu hijrah. Itu hijrah yang selepas itu. Hijrah selepas Islam. Yang menginspirasi saya untuk buat dakwah. Untuk buat apa yang saya buat hari ini. Saya bukan datang cerita kehebatan saya. Saya nak tuan-tuan dan puan-puan. Saya nak tuan-tuan dan puan-puan. Ingatlah. Saya nak tuan-tuan dan puan-puan. Bila mana saya cerita tentang apa yang telah saya capai, saya tak nak tuan-tuan dan puan-puan rasa kagum dengan saya. Jangan. Tetapi yang saya nak tuan-tuan dan puan-puan, buat je lah tuan-tuan dan puan-puan kagum dengan Allah yang telah membantu saya untuk mencapai kejayaan. Kagum dengan Allah. Sebab tuan-tuan dan puan-puan, bila mana kita kagum dengan Allah, kalau Allah boleh membantu seorang yang dulu ni kafir, makan babi entah berapa ekor, arak berapa botol dah minum, judi dah berapa ribu. Kalau Allah boleh membantu seorang yang kafir, pernah mensyirikkan Allah, takkan Allah tak boleh bantu tuan-tuan dan puan-puan yang sejak kecil telah mentauhidkan Allah? Nak seribu daya, tak nak seribu dalih. Jangan kagum dengan saya. Kagum dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tuan-tuan dan puan-puan puji saya pun, saya tetap akan kata, hadza min fazli rabbi. Semua ini datang dari Allah. Bukan. Saya hanya boleh bersyukur Allah bagi peluang untuk saya berkhidmat. Itu adalah satu penghormatan. Saya jumpa dengan guru saya. Itu pun cerita kena scam juga sebenarnya. Sebab saya diberitahu pergi program makan-makan. Makan-makan saya suka. Makan potluck. Baru saya nak ambil makanan, penganjur kata, tak. Kena tengah tazkirah dulu. La ilaha illallah. Kena scam lagi. Saya ingat lepas makan nak balik. Makan. Okey, tak makan dulu. Dengar tazkirah. Ustaz tu dia cerita. Oh, best lah. Dia cerita basic je. Rukun iman, rukun Islam. Benda yang sangat-sangat basic. Lepas tu tanggungjawab sebagai Muslim, bla bla bla. Wow. Tenang. Cara dia bercakap tenang. Best. Biasa kan tuan-tuan dan puan. Lepas ceramah, masa ceramah, ustaz buka peluang untuk tanya soalan. Biasanya tak tanya kan? Dia akan tanya bila? Waktu makan. Ustaz, sebenarnya kan, tadi saya ada soalan tapi malu nak tanya. Macam standard kan? Tak apa tuan-tuan dan puan-puan, saya pernah melalui proses tu. Habis dia ceramah, saya keluar jumpa dengan dia. Saya kata, ustaz, nak tanya soalan boleh ustaz? Kejap. Saya kata, ustaz, nak tanya soalan sikit boleh? Yes, apa dia? Saya kata, ustaz, tolong bagi nasihat sikit kepada saya. Saya jujur. Lepas tu dia kata, Firdaus, banyak benda dia nasihat. Antara yang dia nasihat kepada saya adalah, kamu kena pergi buat dakwah. Saya kata, buat dakwah? Saya cakap jujur ustaz, saya rukun iman, rukun Islam pun saya tak tahu. Lepas tu dia kata, tak apa, belajarlah. Pergi belajar. Sambil awak belajar, sambil awak pergi dakwah. Lepas tu saya cari alasan yang saya fikir adalah alasan yang paling konkret. Saya kata, ustaz, ramai yang lahir Islam pun tak buat, kenapa saya mu'alaf mau buat? Power tak alasan tu? Power kan? Tapi ustaz tu dia jawab. Dia kata, Firdaus, di Padang Mahsyar, waktu tu saya pun tak tahu apa tu Padang Mahsyar. Serius. Dia kata, akhirat lah. Allah tak akan tanya kamu, kenapa orang lain tak buat apa mereka kena buat. Tapi Allah akan tanya kamu, kenapa kamu tak buat apa yang kamu perlu buat. Orang yang tak buat kena sediakan jawapan. Kamu juga kena sediakan jawapan. Mereka tak akan menjawab bagi kamu, kamu tak akan menjawab bagi mereka. Alamak. Macam tak ada alasan. Saya cari lagi alasan, saya kata, tapi ustaz, saya memang tak tahu ustaz. Tapi ustaz tu corner saya lagi. Dia kata, Firdaus, masa awak masuk Islam, awak ucap apa? Yang ni saya ingat. Saya ucap dua kalimah syahadah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dia kata, cukuplah tu. Cukup ilmu?
Ya, lepas tu dia kata, ya, sebab Nabi sebut baligu ani walau ayah. Sampaikan walaupun satu ayat. Dalam syahadat ada dua ayat. Sampaikan satu je. Ha? Saya tak ada alasan. Dan waktu itu, tuan-tuan perempuan, sepanjang 6 tahun masuk Islam, saya hanya ada 3 buku, tapi 3 buku saya tu hanya jadi suci dalam debu. Saya letak dekat rak tinggi-tinggi, baca pun tak. Tapi nak puaskan hati sendiri, aku Muslim, ada Al-Quran kat rumah. Bacanya pun tak. Rasa syok bagi kepuasan diri. Tak pernah sentuh. Tapi selepas jumpa dengan guru saya, guru saya tu masih hidup, alhamdulillah. Semoga Allah memberkahi umur dia. Okay? Mungkin ada yang old timer pun kenal, iaitu Datuk Ustaz Husin Ji. Okay? Guru saya menginspirasi saya dan dia banyak berjasa kepada saya dan saya sangat-sangat sayangkan kepada dia. Okay? Benda tu dia pun tahu. Jadi, saya mula belajar, tuan-tuan dan puan-puan, hampir setiap hari. Perjalanan saya adalah belajar-belajar. Waktu memandu, saya dengar kuliah. Balik kerja, dengar kuliah. Lepas tu, balik kerja, saya akan pergi dengar kuliah. Balik daripada kuliah, saya akan balik mandi, lepas tu baca buku. Setiap hari, daripada seorang yang 6 tahun, hanya ada 3 buku. Sekarang saya rasa koleksi buku saya dekat perpustakaan di NGO saya, lebih 100 ribu. Ringgit lah. No, lebih 100 ribu lebih ringgit. Saya sanggup travel ke luar negara untuk beli buku. Rasa seronok tuan-tuan perempuan. Dan waktu itu saya bukan tak ada kerja. Saya ada kerja. Gaji saya purata sebulan termasuk komisen secara purata 5 angka. Okay? Saya ni tak tinggi, tak sekolah tak tinggi. Saya dapat beasiswa untuk masuk U tapi saya tak nak sebab ekonomi keluarga tak begitu baik. Saya nak start kerja awal. Saya hanya SPM je. Saya tak pernah malu. Dan tapi saya tak akan kata adik-adik jangan belajar. Tak. Adik-adik boleh belajar, belajar setinggi yang mungkin. Tetapi saya hanya nak bagi tahu, kejayaan dalam hidup kita tidak ditentukan berdasarkan sekeping CJ semata-mata. Kalau sikap kita teruk, dapat PhD sekalipun tak ke mana. Dan saya buktikan. Saya hanya ada SPM. Tapi saya diambil bekerja sebagai senior account manager buat sales, online sales di sebuah syarikat antarabangsa. Gaji purata 5 angka. Waktu tu saya dah start belajar. Setiap hujung minggu tuan-tuan perempuan, saya bayar 200, 300, 400 ringgit untuk menghadiri kursus hujung minggu. Dibawa ulama dari luar negara. Kena bayar. Kadang-kadang tuan-tuan perempuan, sedihnya kita orang Malaysia ni, orang Muslim kat Malaysia ni, kuliah free dekat masjid pun tak datang. Saya sanggup bayar beratus ringgit untuk pergi. Saya ada kat Melaka ni pun tuan-tuan perempuan, sebab saya menghadiri kursus kepimpinan usahawan. Yang nilai dia RM40,000 pun saya kena pergi. Sebab nak belajar punya pasal. Saya pernah pergi, saya baru bulan 7 tu saya pergi ke Istanbul. Program tu RM20,000+. Saya nak pergi, saya nak belajar. Sebab tuan-tuan dan puan-puan, nilai ilmu tu, kalau kita nak bandingkan mahal ke tak mahal, dia hanya jadi pembaziran kalau ilmu tu tak bermanfaat, tak mendekatkan kita kepada Allah SWT. Tapi ilmu tu saya nak belajar, saya rasa saya pergi jumpa Afiq pun dekat kursus penulisan kan. Saya rasa Afiq kot ada tanya kat saya. Ke Haris? Dia tanya kat saya, eh bro, kenapa you datang belajar penulisan? Hah? Haris kan? Dia tanya kat saya, kenapa awak nak datang belajar penulisan, bengkel penulisan dengan saya? Saya kata, kenapa tak boleh belajar? Eh bro, you punya follower lagi ramai lah bro. You punya tulisan lagi viral daripada aku. Kenapa kau nak belajar teknik penulisan viral dekat medsos? Saya kata, hanya kerana aku ada tulis benda-benda yang viral, tak menjadikan aku tak boleh belajar. Kalau aku ada satu ilmu yang aku boleh belajar daripada engkau, aku belajar. Apa masalah? Itu jawapan saya. So, jangan terkejut kalau saya pergi kursus-kursus. Dan saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan perempuan, belajar. Jangan malu belajar. Itu saja. Saya dah jatuh cinta dengan dakwah tuan-tuan perempuan. Sebab ada satu kata-kata dari Syekh. Saya nak ringkaskan lagi, insyaAllah. Saya hadir satu kursus ni 4 hari. Pelaburan dia 450. Dibawa seorang syekh dari US, Amerika Syarikat. Dia ajar The Shepherd Path, iaitu tentang sirah Nabi. Hari pertama, saya lelaki, saya tak pernah menangis dalam Islam. Kecuali waktu itu. Dah ada waktu-waktu lain. Itu antara momen saya menangis. Hari pertama, sebelum bermula kursus, dia ceritakan, dia riwayatkan kisah Nabi SAW, kisah kewafatan Nabi. Lepas dia dah habis cerita, dia tengok kepada kami semua. Lepas tu dia maki. Bukan maki, dia kata, kenapa korang seorang, dia cakap English, kenapa korang seorang pun tak menangis, tak menitiskan air mata. Dalam hati saya fikir,
apa hal pula aku kena menangis? Naif, baru nak belajar, kenapa pula aku nak menangis? Lepas tu dia sambung, bukankah kalian tadi dari awal kalian mengatakan bahawa kalian cintakan kepada Nabi? Kalian sayang kepada Nabi? Ya. Kenapa ketika saya menceritakan tentang kewafatan manusia paling hebat dan paling agung yang pernah hidup di atas muka bumi ini, kalian tak menitiskan air mata? Jikalau saya menceritakan tentang nama individu yang banyak berjasa dalam hidup tuan-tuan perempuan, ibu bapa tuan-tuan perempuan yang telah tiada, tuan-tuan perempuan setakat terkenangkan nama diorang pun, terkenangkan jasa diorang pun, tuan-tuan perempuan akan menangis. Ini kan Nabi SAW, kalian tak menangis. Kena penampar. Tapi lepas tu dia sambung, dia kata, saya jamin, jikalau kalian hadir kursus ini selama 4 hari, hari terakhir saya akan ceritakan kisah yang sama dan kalian pasti akan menangis. Bukan kerana saya paksa, kerana kalian telah kenal. Kerana selama ini kalian kata kalian kenal Nabi, tapi sebenarnya kalian hanya kenal Nabi itu sekadar di bibir, bukan di dalam hati dan di minda kalian. Dan kalau kalian tak menangis pada hari terakhir, saya pulangkan duit anda. Wah, money back guarantee. Dan tuan-tuan puan-puan, betul, sungguh. Hari terakhir, Syekh Abdul Bari Yahya dicerita kembali kisah kewafatan Nabi SAW. Sebelum dicerita tentang Nabi wafat, sebelum dia sampai kepada kisah Umar tak boleh terima kewafatan Nabi dan kata nak penggal kepala orang yang kata Nabi dah mati, setakat dicerita Nabi minta Abu Bakar radhiyallahu an untuk memimpin solat, saya dah start menangis. Ini saya nak cakap pun sebab penjiwaan tu dah menangis. Menangis tu tuan-tuan puan-puan, kita lelaki ni bila kita menangis, kita ini menangis sampai keluar ingus. Boleh bayangkan tak? Dan kemudian Syekh Abdul Bari Yahya, dia simpulkan, dia kata, jikalau kita boleh simpulkan kehidupan Nabi SAW dalam satu perkataan, perkataan itu adalah dakwah. Kerana Nabi demi dakwah dia ditawarkan 3 ta: harta, wanita, takhta. Tapi dia reject demi dakwah. Dan kerana Nabi reject untuk dakwah, maka Islam sampai kepada kita. Tapi hari ini, kita tak ada siapa pun menawarkan kepada kita harta, takhta, wanita. Kita pun tak buat. Tapi kita kata, kita claim kita sayang Nabi. Saya terpukul. Terpukul. Lepas tu, saya kata, I have to do something. Bukan sebab nak orang masuk Islam sangat. Sebab saya claim saya cinta Nabi. Saya claim saya cinta Nabi. Saya buat. Sampai satu tahap, tuan-tuan perempuan, saya dah terlalu suka pada dakwah. Gaji dengan gaji macam tu, tuan-tuan perempuan. Saya nekat, saya nak berhenti. Berhenti kerja. Untuk apa? Untuk buat dakwah. Bukan sebab selebriti, bukan sebab dapat bayaran tinggi. Bukan, tuan-tuan perempuan. Tapi saya percaya Allah ada bagi saya satu anugerah kepetahan lisan saya untuk bercakap-cakap, berkata-kata. Saya nak gunakan nikmat Allah ini untuk saya berkhidmat kepada Allah. Waktu saya nak berhenti, mak saya yang bukan Islam pada waktu itu, dia tanya saya, habis you nak makan apa? Saya kata, insyaAllah. Allah SWT sebut apa? Surah Muhammad surah 47 ayat yang ke-7. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullah yansurkum. Wahai orang-orang yang beriman, kamu bantu agama Allah, Allah akan bantu kamu. Saya bekalkan ayat ni. 2015 Januari 2013 saya berhenti kerja. Dah kiranya 11 tahun lebih, hampir 12 tahun saya full time dakwah. Badan makin berisi. Saya tak nak ukur rezeki dan bantuan Allah itu dari sudut nilai duit semata-mata. Dulu ketika gaji saya 5 angka, tuan-tuan puan-puan, kaki saya pun saya tak pernah terfikir ataupun plan untuk nak pergi umrah ataupun haji. Tapi tuan-tuan puan-puan tahu nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat dia adalah tahun saya berhenti, tahun tu juga first time saya pergi umrah, bukan sebab saya bayar, sebab ada orang tawar. Lepas tu saya dapat tawaran pergi umrah, pergi dan sebagainya. 2018, alhamdulillah tuan-tuan puan-puan, saya dapat buat haji. Dan saya buat haji bukan ikut tabung haji. Saya buat haji di bawah tajaan kerajaan Arab Saudi, di bawah Raja Salman. VVIP.
ada saya mohon. Tak. Allah bagi nikmat tu. Allah bagi saya nikmat untuk kembara satu dunia. 27 buah negara. Termasuk Peru, Colombia, Amerika Selatan. Perjalanan penerbangan 43 jam. Untuk pergi berdakwah. Allah bantu bagi nikmat untuk kami bina pusat Islam dekat Zimbabwe. Pusat penempatan mu'alaf dekat Uganda. Tanah wakaf 10 ekar dekat Tanzania. Membantu dan menyokong usaha dakwah di Filipina setiap bulan. Bukan kami hebat. Tapi Allah bantu. Jadi tuan-tuan dan puan, nak sambung, takut mengalir air mata. Nak sambung, takut terlalu panjang. Saya nak pergi kepada kesimpulan. Tuan-tuan dan puan, muslimin dan muslimat, kita kena sama-sama renungkan surah Ar-Rahman, surah ke-55. Ayat dalam tu ada 60, lebih kurang 65 ayat. Tapi daripada 65 ayat, Allah tanya kita, fabi ayyi ala'i rabbikum matukadziban. 31 kali. Allah bagi tuan-tuan dan puan, tak perlu bersusah payah cari Islam. Lahir-lahir dapat free. Benda free Allah gandakan kalau kita bersyukur. Tetapi masalahnya, kita ni dalam zon selesa. Buat apa aku nak pergi bercakap pasal Islam dengan jiran aku? Lantak dia orang lah. Mati kapir, biar dia orang. Tapi kita kena tanya diri kita kalau kita ada mindset macam tu. Adakah itu mindset Nabi SAW dan juga para sahabat radhiyallahu anhum? Adakah itu cara fikir mereka? Aku dah Islam. Family aku dah Islam. Anak-anak aku dah Islam. Okey ya. Buat apa aku nak susah-susah pergi cakap dengan orang tentang Islam? Biarlah diorang mati kapi. Diorang kena masuk Islam. Diorang dah dengar azan. Biarlah. Tuan-tuan dan puan-puan, saya bagi satu kisah. Seorang sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an. Makam Abu Ayyub Al-Ansari dikatakan berada di Istanbul. Jauh tu, dari Madinah ke Istanbul. Dulu tak ada kapal terbang. Hari ini ada kapal terbang laju sikit. Dulu tak ada. Tapi macam mana makam Abu Ayyub tu ada dekat Istanbul? Dikatakan ketika penghujung usia dia, dalam usia 80-an. Ini saya nak membantu kalau tuan-tuan dan puan-puan sudi untuk mengubah cara kita berfikir. Bukan ubah ikut cara saya, ikut cara Islam. Abu Ayyub ketika itu 80-an, dia pergi berjihad bersama dengan para sahabat radhiyallahu anhum kerana mereka percaya kepada satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kota Konstantinopel iaitu Istanbul pada hari ini akan ditawan oleh Muslim. Dan para sahabat ni tuan-tuan dan puan-puan, mereka nak jadi antara orang yang merealisasikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, dibandingkan mati kat Melaka, mati kat Malaysia, ditanam kat perkuburan kat Malaysia, berbanding dengan mati dekat Madinah, ditanam di Bakir, berdekatan dengan para syuhada, dengan Nabi, mana lebih mulia? Madinah. Abu Ayyub tak tahu ke Madinah, mati kat Madinah tu lebih mulia? Dia tahu, tapi dia tetap pergi berjihad. Sehingga sahabat yang muda tanya kepada dia, "Ya Abu Ayyub, kenapa kau nak datang? Kau dah tua." Abu Ayyub kata, "Serang dan masuk sedalam-dalamnya. Dan jikalau ditakdirkan Allah aku meninggal di sini, maka kebumikanlah aku di situ. Dan apabila Allah membangkitkan aku pada hari kiamat, aku nak bagi tahu kepada Allah, ya Allah, sejauh ini sahajalah kakiku ini boleh membawaku untuk menyebarkan agamamu." Nak bagi tahu kepada kita tuan-tuan dan puan, kullu nafsin zaiqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Soalnya bukan mati. Soalnya bagaimana kita nak mati? Kita minta husnul khatimah. Kita nak pengakhiran yang baik. Bayangkan kalau setiap hari kita bukan setakat berzikir, tetapi kita juga mengajak orang kepada la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Barangkali tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah, sebab tu kita dapat tengok berapa banyak video-video yang viral, berita-berita yang tersebar, bagaimana orang mati ketika membaca Quran, mati ketika solat subuh, mati ketika melaungkan azan, ketika dia membaca asyhadu alla ilaha illallah, pengakhiran yang terbaik. Sebab apa? Itu perkara yang biasa dia buat. Kalau kita tak biasa buat benda itu, tuan-tuan dan puan, mana husnul khatimah? Dulu saya pernah ada perancangan nak bersara. Macam semua orang normal, saya ingat nak bersara di Terengganu. Tapi selepas saya mula, waktu tu saya belum berdakwah,
tak belajar agama lagi. Tapi lepas saya belajar, saya bagi tahu kepada family saya, saya kata bersara adalah saat saya dikafankan dan dikebumikan. Itu bersara saya. Kenapa aku dah tua, aku nak tunggu mati? Mati akan datang. Bukankah lebih mulia kalau niat aku ikhlas, aku pergi sebar, kalau aku mati dekat luar negara dan kemudian aku ditanya setiap tapak dan setiap milimeter yang aku jalan, aku pergi walaupun aku naik flight, Allah kira itu sebagai semua pahala aku. Sebagaimana ada hadis Nabi SAW, siapa yang mengambil wuduk dari rumahnya, jalan kaki ke masjid untuk solat Jumaat, setiap langkah kakinya itu akan dikira sebagai pahala untuk dia. Itu solat Jumaat. Kalau aku berdakwah, mati confirm mati. Duduk boleh mati, tidur boleh mati, tengok TV boleh mati, buat maksiat boleh mati. Kenapa tak nak mati dalam keadaan yang aku masih berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi tuan-tuan puan-puan, muslimin dan muslimat, sebagaimana saya sebut, bukan datangnya saya ni untuk mengkritik ataupun merendahkan sesiapa. Tapi saya datang untuk bagi motivasi kepada kita untuk jadi muslim yang lebih baik, supaya kita bersungguh-sungguh berjihad. Yang dah Islam, don't take it for granted. Allah dah bagi free, tapi maintenance kena ada. Kalau pendapatan kita dah lebih hisap, ada zakatnya. Kalau ilmu yang telah kita belajar, itu juga ada zakatnya. Dan zakatnya adalah pengamalan dan penyebaran agama itu. Sebab apa? Bukan saya kata, saya bawa hadis, ini penutup. Sebelum saya buka sedikit ruang untuk soal jawab kalau ada. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis Hasan, hadis riwayat At-Tirmizi, hadis 2416 dan 2417, baginda SAW bersabda, tidak akan berganjak kaki anak Adam sehingga ditanya 5 soalan. Tentang usianya, tentang usia mudanya, tentang rezekinya, dari mana dan bagaimana dia mendapatkannya. Tentang rezekinya, bagaimana dia membelanjakannya, di mana dia membelanjakannya. Dan yang kelima, tentang ilmunya, bagaimana pengamalannya. Kita dah ada ilmu, kita amalkan dan kita sebarkan tidak, itu akan ditanya oleh Allah di hari kiamat. Sehingga semua 5 soalan ini kita jawab, Nabi kata kaki anak Adam tidak akan berganjak pada hari kiamat. Saya sejujurnya, saya buat apa yang saya buat bukan kerana nak tolong orang. Saya tak begitu mulia. Saya nak tolong diri saya. Sebab Allah berfirman dalam surah At-Tahrim, surah 66 ayat yang ke-6, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada azab api neraka. Saya buat apa yang saya buat bukan saya nak tolong tuan-tuan puan-puan. Saya tak begitu mulia. Saya selfish. Saya nak selamatkan diri saya. Saya nak ketika Allah tanya saya soalan, saya harap, ya Allah, aku dah buat apa yang aku mampu, semoga Allah terima. Itu pun kalau saya buat. Cuba kalau bayangkan, kalau langsung tak buat apa, nak jawab apa? Tak ada nak jawab, tak ada jawapan. Itu yang sepatutnya lebih merisaukan kita, tuan-tuan puan-puan. Jadi wallahualam, tuan-tuan puan-puan, muslimin dan muslimat, Fik mungkin nak buka 1-2 soalan kalau ada. Kita raikan 1-2 soalan kalau ada, insyaAllah tuan-tuan puan-puan. Silakan, saya datang jauh-jauh ni bagi Chan. Jangan malu-malu, nanti kat luar saya tak layan soalan ya. Saya nampak dah, aku tanya kat luar, aku tanya kat luar. Kalau ada soalan tuan-tuan puan-puan, mungkin boleh ajukan. Tanyalah soalan simple-simple. Ah, Afiq nak tanya. Oh, ini soalan susah ni. Soalan saya, start dari baru ke dalam 2005 ke 2020. 2005 masuk Islam. 2005 masuk Islam. Yep. Berdakwah baru 10 tahun. Berdakwah 11 tahun full, 11 tahun, 12 tahun macam tu. Macam mana boleh ilmu tu? Macam mana boleh ingat dan nak sampaikan tu? Okay. Okay, soalan yang cukup-cukup bagus, iaitu dalam tempoh baru start belajar 2011, dalam tempoh 13 tahun ni, macam mana boleh belajar dan ingat? Saya bagi resepi yang mudah. Okay? Saya tak tahu Afiq akan bagi resepi buat sambal lado ke tak, tapi saya bagi resepi ni.
Pertama, niat. Innama akmalu bi niat. Niat. Okay? Ramai ada yang pakai niat je. Bila saya kata niat, tuan-tuan perempuan, sekali lagi saya boleh cakap terus terang ke? Tak apa, pintu ni saya boleh masuk. Okay lagi. Saya cakap terus terang, saya sayangkan tuan-tuan perempuan. Dalam kuliah, dalam perkongsian saya, okay, dah lepas. Tetapi untuk yang akan datang, dia bermula dengan niat. Niat apa? Adakah niat kita ketika kita datang ceramah ni, niat kita nak menunggu antara Maghrib dengan Isyak? Kalau niat kita adalah setakat menunggu Maghrib dan Isyak, kita akan dapat pahala menunggu dan itikaf itu saja. Apa yang dia belajar, kita tak ingat. Andai kata niat kita datang sebab ada makanan, maka kita akan kenyang perut. InsyaAllah. Tetap akan kenyang. Tak dosa. Benda yang tak mendatangkan dosa. Tetapi kalau niat kita, kita datang, oh hari ini ada majlis ilmu, ada ceramah. Kita akan ada niat. Niat apa? Niat aku nak belajar. Nak belajar untuk apa? Dia tak boleh setakat niat nak belajar je. Tak boleh, tuan-tuan dan puan-puan. Dia kena niat belajar untuk apa. Saya, ini saya share ya. Benda ni saya belajar dari guru-guru saya juga. Ada dalam Quran dan Sunnah. Saya nak belajar untuk saya faham. Untuk saya faham dan untuk saya amal. Dan untuk saya amal supaya saya juga ada niat saya nak menyampaikan. Saya nak menyampaikan. Kalau niat ni tak ada dari awal, tuan-tuan dan puan-puan, perasan tak kita ni dah belajar, dah pergi majlis ilmu banyak, tapi banyak benda kita tak ingat. Sebab apa? Niat kita. Betulkan niat kita. Tuan-tuan dan puan-puan bayangkan eh. Kalau bos kita bagi satu amanat kepada kita, tapi dia tak tulis, dia suruh kita ingat. Kita dah pasang ni, okay, aku kena ingat, aku kena ingat. Sebab apa? Amanatnya adalah aku nak sampaikan kepada siapa yang bos nak sampaikan. Jadi kita akan pasang niat untuk ingat. Jadi kita akan mudah untuk ingat. Tapi kalau kita tak pasang niat tu, kita tak akan ingat. Niat tak cukup. Niat penting. Tetapi yang kedua, cakap terus terang eh, sebab saya sayang tuan-tuan perempuan. Seorang guru saya, Sheikh Kamal Al-Mekki, dia kata, seorang penuntut ilmu, kita bukanlah penuntut ilmu full time, tapi kita kira talibul ilm, kita kira sebagai orang yang nak belajar agama. Dia kata, seorang penuntut ilmu yang hadir ke majlis ilmu tanpa pen dan kertasnya adalah umpama seorang yang pergi berjihad tanpa pedangnya. Kerana dakwat yang lemah itu lebih baik daripada memori yang lemah. Saya tahu ada yang terasa, alamak dia hentam aku. Tak, saya tak hentam. Saya cakap pun dengan nada supaya kita improve in the future. Tak terlambat, tuan-tuan dan puan-puan bayangkan hari ini saya cakap, saya bagi banyak point, saya bagi banyak dalil, saya ada bagi ayat hadis, saya ada bagi ayat Quran. Kalau kita tak tulis, kita balik tak ingat. Kalau sekarang tak bawa pen dan kertas, tak apa. Sebab tu tadi saya nampak ada yang main phone. Saya husnuzon, dia bukan main phone. Dia sedang catat nota. Dia juga sedang WhatsApp kepada kawan-kawan dia setiap poin saya bagi tahu. Itu penting, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu adalah niat. Niat dia kena sertai dengan perbuatan. Setakat niat tak memadai. Saya dulu, tuan-tuan dan puan-puan, siapa nak bukti, saya boleh tunjuk bukti. Saya dulu kan saya kata saya pergi yang The Shepherd Path tu, ingat tak? Itu 2011, bulan 10. Dekat phone saya, masih ada nota yang saya ambil pada 2011. Dekat phone saya. Sebab apa? Ketika dia mengajar, saya type. Saya pergi Istanbul. Mereka minta saya punya nota. Sebab apa? Mereka tak type. Saya type. Ramai yang type, tapi saya type, saya susun. Saya belajar, saya type, saya susun. Sebab apa? Saya tak boleh ingat semua. Tapi dengan kita buat pengulangan, apa guru cakap, kita dengar, kita type, kita salin, kita akan lebih ingat. Sebab kita melalui beberapa fakulti kita yang membolehkan kita. Tuan-tuan perempuan, jangan bagi alasan yang dibisikkan oleh syaitan. Kata, hang dah tua, engkau dah tua, anak ingat apa? Nama bini pun lupa. No. Tuan-tuan dan puan-puan, macam otot kita, kalau tak guna, semakin lemah. Macam juga memori kita dengan minda kita, jikalau kita asar, first-first kita akan rasa letih, rasa lemah, rasa nak give up.
Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, bila mana kita dah usaha, dia semakin membina otot memori, masa tu kita akan rasa dah biasa. Ala bisa tegal biasa. So dia kena ada proses tu tuan-tuan dan puan-puan. Jangan setakat datang, aku nak dengar, okay, oh best, okay, dah. Dia kena ada niat. Itu yang saya buat. Sebab tu saya boleh rujuk banyak nota-nota saya dulu. Kalau saya tak, sebab tu ramai orang dia pergi setakat, okay, aku nak belajar, syok, oh syok. Tapi lepas tu dia lupa. Tapi saya make sure, saya anggap setiap apa yang saya belajar, itu adalah amanah. Amanah dari Allah yang Allah sampaikan melalui orang itu. Sebab apa? Ilmu dia adalah daripada Quran dan Sunnah. Itu ilmu untuk saya sampaikan kepada orang. Bila saya dah sampaikan, tuan-tuan dan puan-puan kena ingat, being selfish. Nabi SAW bersabda, apabila matinya anak Adam, terputus segalanya kecuali tiga perkara. Doa anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, dan sedekah jariah. Sekarang saya sampaikan ni, ilmu bermanfaat? Yes. Kalau tuan-tuan dan puan-puan belajar ni dari saya, kemudian tuan-tuan dan puan-puan sampaikan satu dua ayat, orang lain dengar dan dia pula sampaikan, nampak tak saya punya multi-level marketing tu? Lepas saya dah mati, ni tulang-tulang, hanya tinggal tulang-tulang, dah hancur, pahala saya, amanah saham akhirat saya ASA tu, bukan dapat dividen 5-6% tau. Dia berterusan. Dan tuan-tuan dan puan-puan kena ingat, jadi Muslim kena jadi seorang Muslim yang cerdik. Kita bersedia untuk mati. Bersedia untuk mati bukan tunggu mati. Bersedia untuk mati, sekarang ni aku masih hidup, aku nak sebarkan. Tuan-tuan dan puan, kita boleh meragui kemampuan kita menyampaikan. Boleh. Sebab tak semua orang peta bercakap, tak semua orang pandai menulis. Kita boleh meragui diri kita. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan kena ingat satu benda dan kena ada keimanan benda ini. Boleh meragui diri kita, tetapi jangan meragui kemampuan Allah untuk membawa suara-suara kita itu yang kita rasa tak ada apa, yang akhirnya Allah menjadikan suara-suara kita itu untuk membawa perubahan. Hari ini kita cakap macam tu, orang tu macam tak berubah. Tuan-tuan dan puan-puan, salah seorang ulama tabi'in, Fudail Ibn Iyad, dia berkata, orang yang beriman, dia melakukan, dia menanam sebatang pokok tanpa dirinya mengharapkan dirinya akan mendapat hasil daripada buah itu, merasai nikmat. Tetapi orang munafik, dia akan menanam pokok-pokok berduri dengan harapan orang lain akan terkena. Kita tanam sesuatu, kita buat satu amal jariah hari ini tuan-tuan dan puan-puan, bukan sebab kita nak tengok result hari ini. Lepas bila kita mati di padang mahsyar, Allah panggil, hey fulan, kau sini sekejap. Okay. Ini pahala engkau. Ha? Serius lah. Aku dah lah tahajud tak banyak sangat. Qobliyah semua tak ada. Sedekah pun tak banyak. Macam mana boleh banyak pahala ni? Kita pun tanya Allah. Ya Allah, silap kot bukan aku punya. Takkan Allah buat silap? Allah bagi tahu kepada kita. Hey fulan, kau ingat dulu engkau ada sampaikan satu ayat, satu perkataan, dan kemudian engkau nampak orang tu tak berubah, tapi sebenarnya selepas engkau dah tiada, dia berubah. Asbab ayat engkau yang menjentik dia. Dan benda ni kisah benar tau tuan-tuan perempuan. Ada satu kisah dekat Amerika, seorang Muslim dia sedang mabuk. Muslim mabuk. Tengah mabuk, mabuk dengan geng-geng mabuk dia, yang non-Muslim. Dia mabuk, mabuk. Bila dia mabuk, dalam dia mabuk, dia cakap benda yang betul. Dia kata apa? Oh, aku tak seharusnya buat macam ni. Agama aku tak bagi aku minum. Dia tengah mabuk, dia cakap, aku tak boleh minum sebenarnya. Agama aku tak bagi aku minum. Dia cakap macam tu. Kawan dia tengah mabuk pun kata, apa kau cakap cerita ni, babe? Apa tak boleh mabuk ni? Apa agama kau tak boleh mabuk ni? Apa agama kau ni? Agama aku Islam. Esok kawan dia dah lepas mabuk, dia sedar, dia ingat apa yang dia cakap. Adakah dunia ni agama tak bagi minum? Islam. Dia pergi masjid, cari imam. Nak tanya, betul ke agama Islam tak boleh minum? Betul. Lepas tu dia tanya. Lalas, si pemabuk tu masuk Islam. Bukan setakat masuk Islam, dia pergi berdakwah. Tapi yang si pemabuk tu dapat pahala tak? Asbab waktu mabuk dia, bukan saya suruh tuan-tuan perempuan pergi mabuk. Jangan salah faham. Tolong jangan salah faham. Kan nanti orang kata, okay, kita kena mabuk dulu bagi ada keberanian. Bukan.
Tuan-tuan dan puan-puan, rasa-rasanya si pemabuk tu, ketika dia mengungkapkan perkataan tatkala dia mabuk tu, dia tahu tak bahawa apa yang dia cakap dalam keadaan mabuk tu akan menyebabkan seorang pemabuk yang lain berubah dan menjadi pendakwa? Dia terfikir tak? Sebab tu saya kata, kita boleh meragui kemampuan kita. Tak ada masalah, kita manusia. Tapi jangan meragui kemampuan Allah untuk membawa kata-kata kita untuk menggerakkan hati manusia untuk berubah. Nabi Musa AS, Allah boleh tak belah lautan merah tu untuk dia tanpa Nabi Musa ketuk tongkat dia? Boleh kan? Apa susah kan? Kalau Allah boleh bagi buruk, bagilah buruk dekat Nabi Musa. Apa masalah? Kalau Allah boleh bagi buruk untuk Nabi SAW, untuk Isra dan Miraj, kenapa Nabi SAW, kenapa Allah tak bagi buruk untuk Nabi berhijrah? Lagi senang. Tak payah dikejar oleh musyrikin. Tapi tuan-tuan puan-puan, selepas Nabi Musa berdoa kepada Allah, bantu dia, Allah tetap perintahkan Musa AS, ketuk tongkat engkau. Sebab apa? Kalau kita yang jenis tak beriman, orang tak beriman, dia kata, apa benda lah, aku dah dikepung oleh musuh kat depan ni, babe. Belakang ni laut. Apa kaitannya ketuk tongkat ni? Tak. Musa dia orang beriman. Dia buat apa Allah suruh, Allah belah lautan untuk dia. Kan saya dah kata, boleh meragui tongkat kita, boleh meragui kata kita, boleh meragui kegagapan kita, boleh, tak ada masalah. Tapi orang, Allah akan membawa ayat-ayat hamba dia yang ikhlas untuk dijadikan sebagai asbab manusia lain berubah. Jadi sama juga untuk tuan-tuan dan puan-puan. Jangan fikir, aku tak pandai berceramah. Siapa suruh berceramah? Kadang-kadang, lagi asli kita, lagi orang suka. Make it raw. Itu je. Okay? Wallahualam. Ada soalan Muslimah? Akak? Tak ada? Tak ada? Perempuan di sini benarkan bercakap? Boleh, boleh. Kena tanya dulu, takut. Ibu-ibu ada soalan? Tak ada, ibu-ibu malulah. Ibu-ibu tak tanya tapi saya cakap. Alhamdulillah rumah saya dah bertangga, mata dah bercahaya. Sebab tu mak mertua ada kat sini kan. Rumah dah bertangga, mata dah bercahaya, alhamdulillah. So tak ada soalan daripada tuan-tuan? Tak ada? Okey. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, jazakumullah khairan. Terima kasih banyak-banyak di atas perhatian. Dan sekali lagi, saya meminta maaf di atas kelewatan saya. Moga-moga tuan-tuan dan puan-puan maafkan saya atas kelewatan itu. Okey, insyaAllah. Dan yang baik datang dari Allah, yang kurang dari diri saya. Dan tuan-tuan dan puan-puan, di luar tu kami ada buka booth untuk tuan-tuan dan puan-puan pergi ambil bahan-bahan dakwah percuma untuk disebarkan kepada kawan-kawan tuan-tuan dan puan-puan yang bukan Muslim. Okey, yang belum Muslim boleh sebarkan. Dan jika ada tuan-tuan dan puan-puan yang berminat untuk berdakwah bersama dengan kami, sama ada dengan tenaga kepakaran ataupun dengan pelaburan kewangan setiap bulan RM1, RM2, RM5 dan sebagainya, tuan-tuan dan puan-puan juga boleh bersama dengan sahabat saya di luar. Dia akan membantu tuan-tuan dan puan-puan. Saya bukan minta sedekah, saya cuma membuka peluang dan ruang untuk sama-sama kita berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ingin bersama, saya alukan. Kalau tidak pun tak mengapa, tiada paksaan. Doakan kami selalu ikhlas insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jazakumullah khairan sekali lagi. Yang baik datang dari Allah, yang kurang itu dari saya sendiri. Panjang umur, kita jumpa lagi dan kita sudahi dengan subhanaka wa bihamdika asyhadu la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.